السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على نبينا وخليلنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم الحمد لله بدا kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Suwar min Hayati Sahabah Potret kehidupan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Syekh Dr. Abdul Rahman Ra'fat al basha rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini sahabat yang akan kita bicarakan yaitu sahabat yang keempat dalam kitab ini yaitu Abdullah bin Hudafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه يدهل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بركاته حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله رأس عبد الله ابن حذافة السهمي كت عمر بن الخطاب رضي الله عنه wajib atas setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi wa ana abda'u dan aku yang akan memulai menciumnya <coughs> menunjukkan betapa mulianya sahabat yang akan kita bicarakan ini yaitu Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi radhiyallahu sekarang kita akan baca أبيندي على الشيخ disini? قال المؤلف رحمه الله الشيخ الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله بركاته. بطل قصتنا هذه. يوم تَوْكَهُ أَوْ فَحْلَوَانَ دِي رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ صار على كلاك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عبد الله بن حذافة السهمي يوم عبد الله بن حذافة السهمي لقد كان في وسع التاريخ سبنارنا بدم شتتان سجارة ينبغي تواس أن يمر بهذا الرجل كَمَا مَرَّ بِمَلَيِينِ الْعَرَابِ مِنْ قَبْلِهِ Abdullah bin Hudhafa ya, As-Sahmi Sebelumnya di dalam catatan sejarah دُونَ أَنْ يَأْبَهَ Ia ya, tidak terlalu diperhatikan oleh sejarah أَوْ يَخْطُرُ لَهُ عَلَى بَالٍ Jadi sebenarnya dia Sebelum-sebelumnya Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi ini adalah laki-laki uh, biasa dalam artian ia tidak terlalu dikenal oleh sejarah yeah. tidak terlalu dikenal oleh sejarah itu sebelum-sebelumnya lakinnal <tid> al-Islam al-Azima akan tetapi agama Islam yang agung ini ata hali Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi telah memberikan kesempatan bagi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk dikenal oleh sejarah ya yaitu an yalqa dunya fi zamanihi ketika dia berjumpa dengan dua pembesar dunia di zaman itu Kisra al Furs yang pertama adalah kaisar yaitu raja dari Persia afwan kisra yang pertama adalah kisra raja dari Persia wa kaisar azim rum dan yang kedua adalah kaisar raja dari Romawi nah, dari sini kisah dari Abdullah bin Hudhafa as-sahmi dimulai dari sini ia dikenal oleh sejarah dari sini dia dikenal oleh dunia yaitu semenjak ia berjumpa dengan dua Pembesar dunia di zaman itu Yang pertama adalah Kisra Raja dari Persia Dan yang kedua adalah Kaisar Raja dari Romawi Dan dia memiliki kisah ya, Bersama masing-masing raja tersebut Entah itu raja Persia Ataupun raja Romawi Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi Memiliki kisah dengan mereka ma tazalu ta'iha ta dahr dha kisah tersebut senantiasa diingat oleh zaman Wayarwiha lisanut tarikh dan senantiasa diceritakan oleh lisan sejarah ya jadi dari sini kisahnya bermula ia dikenal oleh dunia amma kisatuhu ma'a kisra malik al-furs Adapun kisahnya bersama raja Persia yaitu kisah perjumpaannya dengan raja Persia itu bagaimana? Fa kanat fi sanati sadesati lil hijrati. Kejadiannya adalah pada tahun ke-6 dari hijrah. Ya, kejadiannya pada tahun ke-6 dari hijrah. Hina azam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad an yab'ath ta'ifatan min ashabihi bi kutubin ila mulukil a'ajim Nabi bertekad untuk mengutus ya beberapa orang dari sahabatnya untuk membawa surat-surat beliau kepada raja-raja non Arab kepada raja-raja non Arab. Yaduhum fiha ilal Islam di mana di dalam surat itu Nabi Alaihissalam ingin mengajak para raja masuk ke dalam Islam. Ya, jadi Nabi Alaihissalam berencana untuk mengirim beberapa para sahabat untuk membawa surat-surat beliau dan diserahkan kepada raja-raja non-Arab dan di dalam surat tersebut berisi ajakan untuk masuk ke dalam Islam. Walaqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru khutura hadhihi muhimmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mengetahui betapa berisikonya tugas tersebut. Ya. Tugas membawa surat yang berisi ajakan masuk ke dalam Islam untuk diserahkan kepada raja-raja non-Arab. Ini adalah tugas yang sangat berisiko. Nabi alaihi paham. Nabi alaihi tahu itu. Fa ha'ula'ir rusul sayadhhabuna ila biladin <tipen> na'iyatin la ahada lahum biha min qabl. Bagaimana tidak? Utusan-utusan tersebut akan pergi menuju negeri-negeri yang sangat jauh yang mereka sama sekali sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang negeri itu. Wa hum yajhaluna lughati tilkal bilad. Di samping itu mereka juga tidak mengetahui bahasa yang digunakan di negeri tersebut, mereka tidak tahu. Wa la ya'rifuna syai'an an amzijati mulukiha. Mereka juga tidak tahu ya kebiasaan atau adat istiadat yang selalu dilakukan oleh raja-raja yang ada di negeri yang akan mereka tuju itu. "ثم انهم سيدعون هؤلاء الملوك ترك ditambah lagi ya ditambah lagi mereka datang ke sana bukan untuk main-main, tetapi mereka datang ke negeri yang jauh yang mereka tidak ketahui tersebut, mereka datang ke negeri yang bahasanya mereka tidak tahu. Mereka datang ke negeri yang adat istiadat rajanya mereka tidak tahu. Mereka datang ke sana untuk mengajak para raja itu untuk meninggalkan agama-agama mereka. Mereka datang untuk mengajak para raja meninggalkan kemewahan mereka. والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. mereka datang untuk mengajak para raja itu agar mau mengikuti agama orang-orang yang sebelumnya merupakan pengikut dari para raja tersebut. Ya, yeah, Subhanallah. Ini tugas yang berat. Nabi Alaihissalam sangat paham. Dia akan mengutus beberapa sahabatnya untuk pergi ke negara yang jauh. Ya, yeah. Yang mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang negara itu Mereka sama sekali tidak paham dengan bahasa di sana Mereka sama sekali tidak paham dengan adat istiadat di sana Ditambah lagi mereka datang untuk mengajak para raja meninggalkan agama nenek moyang mereka Ini kan berat ya rihlatun khatirah Sungguh ini adalah perjalanan yang penuh dengan resiko Adzahibu mafkud orang yang pergi ya yeah. orang yang pergi untuk melakukan perjalanan tersebut Mafkut seolah-olah dia telah hilang semenjak dia berangkat itu anggap saja dia sudah hilang wal aidu minha kalau seandainya ada orang yang berhasil pulang dari perjalanan yang begitu berbahaya seperti ini ada yang berhasil pulang maka seolah-olah dia terlahir kembali Eh, luar biasa bahasanya Syekh di sini. Ya, orang yang berangkat melakukan perjalanan yang sangat berbahaya tersebut semenjak dia berangkat anggap saja dia sudah hilang. Ya, tidak ada harapan lagi, anggap saja seperti itu. Tetapi ketika dia berhasil pulang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia maulud terlahir kembali. Ya. Ini perjalanan yang luar biasa. Lida oleh karena itu jama'a Rasul alaihi salatu wassalam ashabah Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengumpulkan sahabat-sahabat beliau. Ya, beliau kumpulkan sahabat-sahabat beliau. Wa qama fihim khatiban kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berpidato kepada para sahabat. Fa hamidallaha wa asna alaihi beliau memuji Allah, menyanjung Allah wa tashahhada kemudian bertasyahhud bertasyahhud artinya mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah ثم قال kemudian nabi alaihi salatu wasalam berkata amma ba'du fa inni uridu an ab'ats ba'dakum ila muluk al-a'ajam sesungguhnya aku ingin mengutus sebagian dari kalian Untuk pergi menemui raja-raja non Arab, ya raja-raja non Arab. فلا <tuk> maka wahai para sahabatku ya saya tahu ini perjalanan atau tugas yang sangat berat, akan tetapi janganlah kalian sampai berselisih, ya terhadap perintahku ini sebagaimana dahulu Bani Israel berselisih terhadap Nabi Isa bin Maryam. Saya tahu ini tugas yang berat. Namun saya mohon kepada kalian, saya minta kepada kalian, jangan sampai kalian berselisih terhadap perintahku ini sebagaimana dahulu Bani Israel berselisih terhadap perintahnya Isa bin Maryam. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka para sahabat Radiyallahu taala anhum mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Nahnu ya Rasulullah nuaddi 'anka ma turid." Wahai Rasulullah, kami akan menjalankan apapun yang Anda inginkan. "Fab'asna haitsu shi'ta." Ya, utuslah kami kemanapun Anda inginkan. Ya subhanallah. Luar biasanya para sahabat. Ya. Sangat luar biasa para sahabat. Mereka sama sekali tidak membantah ucapan Nabi SAW. Justru mereka mengatakan, Nu'addi angka ma Apapun yang anda inginkan wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi kami akan jalankan. maka utuslah kami, ya suruhlah kami pergi ya, ke tempat yang anda mau. Kami akan jalankan kok intadab alaihi salatu wassalamu sittatan minas sahabah maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih enam orang sahabat ya yang dipilih adalah enam orang sahabat liyahmilu kutubahu ila mulukil wal ajam untuk membawa surat-surat beliau sallallahu alaihi wasallam agar diserahkan kepada raja-raja Arab ataupun raja non-Arab وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله بن حذافة السهمي dan di antara enam orang sahabat itu adalah Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi. Ya, di antara enam orang sahabat yang dipilih untuk mengemban tugas berat tersebut, membawa surat kepada raja-raja Arab ataupun non-Arab adalah Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi. Faqad ikhtira لحمل رسالة النبي صلوات الله عليه إلى كسرى ملك الفرس Adapun Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi Dia ditugaskan Untuk menyerahkan surat Rasulullah SAW Kepada Kisra Raja dari Persia Nah inilah dia uh, Sebab mengapa Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi Bisa berjumpa dengan Kisra Raja Persia Karena di antara enam sahabat yang dipilih tersebut Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi dia bertugas untuk membawa surat kepada Kisra Raja Persia Abdullah bin Hudhafa tarahilatahu Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi dia pun menyiapkan ya hewan tunggangannya, kendaraannya dia siapkan wa wadda'a sahibatahu wa waladahu kemudian dia mengucapkan ya, kalimat perpisahan dengan istrinya dan juga dengan anak-anaknya. Karena sekali lagi, ya sudah kita sebutkan tadi sebagaimana perkataan Syekh, orang yang pergi ya, melakukan perjalanan yang penuh resiko seperti ini, seolah-olah dia sudah hilang. Semenjak dia melangkahkan kaki meninggalkan rumahnya, seolah-olah dia telah hilang. Kalaupun seandainya dia berhasil kembali, seolah-olah dia terlahir kembali saking berisikonya perjalanan ini. Oleh karena itu pantas apabila dia ya, mengucapkan kalimat perpisahan kepada istrinya dan anak-anaknya. Lalu dia pun berangkat ya, menuju tujuannya. Tarfa'uhun nijat wa tahutuhul wihad. Ya, menaiki gunung, menuruni lembah. Wahidan faridan laysa ma'ahu ilallah. Wahidan faridan Fariidan,ليس معه إلا الله. Dia berjalan sendirian, ya. Menunggangi kendaraannya sendirian, tidak ada yang bersamanya kecuali Allah Taala. Ta Hatta balagha diara Faris, setelah menempuh perjalanan yang sangat lama, akhirnya dengan izin Allah Dia pun sampai di negeri Persia, ya. Dia sampai di negeri Persia fasta'dhana biddukhuli ala malikha lalu dia minta izin ya kepada para pengawal ya kepada para prajurit minta izin untuk berjumpa dengan raja Persia wa akhthara al-hashiyah bil risalati ya ketika ditanya apa keperluannya dia mengatakan saya ingin menyerahkan surat ini ini surat dari nabi kami nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka pasukan atau ajudan ya yang mengantarkan Abdullah bin Hudafa As-Sahmi untuk berjumpa dengan raja Persia ajudan tersebut sudah ketar ketir ya dia sudah was was sudah takut terhadap isi surat yang akan diserahkan kepada raja Persia. Inda dhalika, ketika itu Amarokis bi Iwanihi Fazuyin Raja Persia dia ingin membanggakan diri di hadapan Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi, maka dia suruh ya sebelum Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi sampai ke istananya dia suruh supaya istananya istananya diperhias, ya yeah. dia suruh uh, apa namanya pasukannya atau ajudannya untuk menghias istananya. wa Setelah itu dia perintahkan semua menteri-menterinya untuk kumpul ya. Fahadaru mereka pun datang semuanya para menteri itu datang. Summa adina li Abdullah bin baru setelah itu dia mengizinkan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menemuinya. Jadi dia persiapan dulu. Dakhala Abdullah bin ala maka Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi dia pun melangkah ya masuk ke dalam istana yang sudah dihiasi mustamilan syamlatahu raqiqah sambil dia menggunakan selimutnya yang sangat tipis sekali ya, jadi dia apa namanya uh, dia melilitkan dirinya dengan selimutnya ya dia membungkus dirinya dengan selimutnya murtadiyan aba'atahu safiqah ya pakaiannya sangat sederhana Abdullah bin Huda sami alaihi basatatul al a'rab tampak sekali kesederhanaan orang Arab pada dirinya lakinnahu kana aliyal hamah akan tetapi ketika dia melangkah mendekati raja ya kepalanya tegak sama sekali tidak minder masdud al qamah tubuhnya tegap tataajjaju baina jawanihi izzatul islam seolah-olah cahaya Islam ya itu terpancar dari dirinya wa tatawaqqadu fi fuadihi kibriyaul iman begitu pula dengan ya, kejayaan iman ya itu seolah-olah menyala pada dirinya ya subhanallah begitu para sahabat dahulu ya para sahabat dahulu itu meskipun secara tampilan mereka itu seadanya Akan tetapi mereka tetap jaya, mereka tetap uh, pede, ya. Tidak seperti zaman kita ini, kita minder di depan orang-orang non Muslim. Ketika misalnya kita uh, apa namanya pergi ke kota, ya, atau pergi ke pasar, kemudian jumpa dengan orang-orang non Muslim, entah itu orang-orang apa namanya Hindu, orang Kristen, seolah-olah kita minder, ya. Melihat pakaian mereka yang begitu bagus, ya. Mereka pakai sepatu, pakai dasi, pakai pakaian yang bagus. Kita minder. Padahal yang membuat kita itu jaya, yang membuat kita mulia bukanlah penampilan akan tetapi Islam yang ada pada diri kita. Itu yang membuat kita jaya. Oleh karena itu dahulu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala'an Umar ibnul Khattab dia pernah diundang oleh Raja Ilya. Ya. Yeah. Ilya itu adalah nama Palestina. Dulu namanya Ilya atau Elia. Ya. Yeah. Nama Palestina dahulu adalah Elia. Sebelum pada akhirnya berubah menjadi Palestina. Uh, pada saat itu, ya, yeah. Umar ibn khattab diundang oleh Raja Elia yang saat itu Raja Elia ini masih kafir, belum masuk ke dalam Islam. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dia datang ya dengan menunggangi seekor kuda ya yang seadanya dan sesampainya dia di Elia tersebut dia melihat atau di hadapannya itu ada genangan air ya ada genangan air maka dia pun turun dari kudanya Kemudian dia lepaskan sendalnya Lalu dia ikatkan sendal yang kanan dengan sendal yang kiri Dia ikatkan Lalu dia kalungkan di lehernya Ini Umar Ibn al Khattab ketika dia menjadi khalifah Siapa yang tidak kenal Umar Ibn al Khattab an? Ya, yeah. Semua orang di dunia pada saat itu kenal dengan Umar bin Khattab an. Setiap kali namanya disebutkan orang merinding Ketakutan Karena dia adalah orang yang sangat apa namanya penuh dengan wibawa orang yang sangat luar biasa. Namun ketika dia turun dari kudanya dia kalungkan sepatunya atau dia kalungkan sendalnya di lehernya. Ya, apa kata apa namanya sahabat yang menyambutnya di Elia karena sudah ada sahabat beberapa sahabat di Elia. Apa kata sahabat tersebut wahai Amirul Mukminin, janganlah antum kalungkan sendal antum. Nanti kalau mereka orang-orang kafir itu melihat, mereka akan menghina Anda. Masa lihat rajanya umat Islam, lihat rajanya umat Islam kok mengalungkan sendal. Oleh karena itu janganlah Anda kalungkan sendal Anda. Itu kata seorang sahabat yang menyambut beliau di sana. Apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? ya yeah. kalau seandainya bukan engkau yang mengucapkan kalimat itu maka saya saya sudah pukul dari tadi ya yeah. seandainya bukan engkau yang mengucapkannya saya sudah pukul dari tadi <todulman> inna kunna qauman dahulu kita adalah suatu kaum yang sangat hina kita dahulu adalah suatu kaum yang hina fa'azzana Allahu bil Islam kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam فَمَهْمَا بِتَغَيْنَ الْإِزَّةَ بِغَيْرِ Islam ذَلَلْنَا Kalau seandainya kita mencari, ya, mencari kemuliaan selain dengan Islam, maka kita pasti akan hina. Jadi yang membuat kita mulia dan jaya ini adalah Islam. Nggak boleh minder di hadapan orang-orang kafir. Nggak boleh minder. Ya. Yeah. Baik. Oleh karena itu, sekali lagi, Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi, Meskipun pakaiannya ketika memasuki istana Raja Persia pakaiannya itu seadanya ya akan tetapi ketika dia melangkah kepalanya tegak badannya tegap seolah-olah cahaya dan api iman itu menyala pada dirinya <tuh> fama in kisra ketika raja persia melihat dia sudah semakin dekat hatta au ma'a ila bi an ya'khudhal kitaba yadihi maka raja Persia memberikan isyarat stop, stop. Ya enggak diizinkan untuk mendekat, stop. Lalu raja Persia dia menyuruh salah seorang ajudannya ambil surat itu dari dia. Ya. Ambil surat itu dari dia. Jadi raja Persia tidak mau mengambilnya langsung. Dia suruh menterinya ambil. Faqala apa kata Abdullah bin Huda asami? La. Tidak saya tidak akan memberikan surat ini kepada ajudan Anda tidak. Innama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adfa'ahu laka yadan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya menyerahkan surat ini langsung kepada Anda. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya menyerahkan surat beliau ini langsung kepada Anda. Saya tidak mau menyerahkannya kepada ajudan Anda, enggak mau saya. La ilaha illallah ya. Subhanallah ini di hadapan raja Persia ya perlu diketahui dua negara adidaya superpower pada saat itu adalah Persia dan Romawi. Ini dua dua negara adidaya. Kalau sekarang kan mungkin Amerika, Rusia. Ini negara adidaya sekarang ini. Ya. Tetapi di saat itu negara adidaya atau superpower adalah yang dua ini. Persia dan Romawi. Tapi lihat Abdullah bin Hudzafah as seorang diri dengan pakaian seadanya. Ya, dengan penuh kejayaan dan kemuliaan dia mengatakan, ya, saya nggak mau berikan kepada ajudan Anda. Saya nggak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya menyerahkan surat ini langsung kepada Anda, maka saya harus berikan langsung kepada Anda. La ukhalifu amran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyuruh saya serahkan langsung, saya serahkan langsung. Gak mau saya menyelisih perintah Nabi Alaihissalam. Fakohal kisra liri maka raja Persia pun berkata kepada ajudannya tadi, utruku huya ya sudah. Biarkan dia mendekati saya. Fadana min kisra hatta na kitaba biyadihi. Maka Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi pun mendekati Raja Persia lalu dia serahkan surat itu langsung. Ya, dia serahkan surat itu langsung. Jadi sekali lagi di sini kita belajar tentang bahwasanya yang menjadikan kita mulia itu adalah Islam. Ya, jangan minder, ya, jangan minder. Orang-orang kafir saja, orang-orang non Muslim saja, mereka tidak minder berada di hadapan kita. Mereka tidak minder. Ya, kenapa kok kita umat Islam minder di hadapan mereka? Padahal Abdullah bin Khudafa, padahal Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari. Innal Islam ya yu'la yu alaih. Islam ini adalah agama tertinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Maka begitu pula dengan umat Islam. Umat Islam adalah agak umat yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian umat Islam. Makanya jangan minder. Baik. Jadi, Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi, dia sudah menyerahkan surat itu langsung kepada Raja Persia. ثم دعا كاتبا عربيا من أهل الحيرة. setelah itu raja Persia memanggil seseorang yang dia paham bahasa Arab. ya karena raja karena Persia itu adalah bukan negara Arab bukan bahasa mereka bukan bahasa Arab. ya jadi dia memanggil seseorang penerjemah untuk membaca kitab tersebut wa amarahu an yafuddal kitaba bayna yadayhi kemudian dia perintahkan kepada orang yang bisa bahasa Arab itu untuk membuka surat tersebut wa an yaqra'ahu alayhi kemudian dibaca fa idza fihi ternyata isi dari surat tersebut adalah bismillahirrahmanirrahim min muhammadin rasulillahi ila kisra azim faris Salamun ala man ittaba'al huda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, utusan Allah. Kepada Raja Persia. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Ya. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Dari sini kita bisa melihat Nabi Wasallam Beliau memulai surat beliau dengan basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim oleh karena itu sering kita sampaikan surat yang e, bermanfaat ya atau surat yang mubah maka hendaklah diawali di, dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim ya surat undangan rapat ya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim surat undangan salat jenazah ya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya intinya surat-surat yang baik ya itu diawali dengan basmalah adapun surat kepada pacar maka tentunya itu mau diawali dengan bismillah ataupun tidak tetap haram ya tetap haram taib ini yang pertama kemudian yang kedua di dalam surat ini dikatakan salamun ala manit taba'al huda keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk dari sini kita bisa mengetahui tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir nggak boleh dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak boleh ya di dalam surat ini dikatakan salamun keselamatan ala manittab'al huda kepada siapa yang mengikuti petunjuk. Adapun yang tidak mengikuti petunjuk seperti kalian ini, ya. Seolah-olah seperti itu bahasa surat ini, maka kalian tidak mendapatkan keselamatan. Jadi nggak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang kafir nggak boleh. Ya karena ini sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Ya karena sekarang orang-orang eh, di luar Islam pun terkadang mereka mengucapkan Kalimat-kalimat Islami ya seperti terkadang mereka mengatakan Insya Allah ya orang-orang di luar Islam sekarang Insya Allah bahkan saya diceritakan kemarin ada seorang non Muslim ya ketika dia lupa dia mengatakan apa Astagfirullah kata dia ketika dia lupa dia mengatakan seperti Astagfirullah kata dia padahal dia non Muslim, Taib jadi sebagian umat Islam ya karena bahasa-bahasa seperti ini sudah menyebar, akhirnya sebagian umat Islam ketika mendatangi temannya yang non-Muslim, apa kata dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tidak boleh mengucapkan salam ya kepada orang kafir, nggak boleh. Baik. Jadi itu isi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada Raja Persia. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. فما إن سمع من الرسالة هذا ketika raja persia mendengar isi surat itu padahal dia mendengarnya sampai di sana saja ya dari Muhammad utusan Allah kepada raja persia keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk baru sampai di sana suratnya dibaca hatta sta'alat narul ghadab fi langsung Raja Persia itu marah. Fahmarra wajuhuhu, wajahnya memerah. Wantafakhat audajuhu, kemudian pelipisnya ini mengembang. Sangat marah sekali dia. Ya. Kenapa? Lianna Rasul alaih salatu wasallam bada'a binapsihi. Karena di dalam surat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut diri beliau terlebih dahulu. Ya. Itu sebabnya dia marah. Karena Nabi SAW dalam surat itu yang beliau sebut pertama kali adalah beliau sendiri, wasallam. beliau mengatakan dari Muhammad utusan Allah kepada raja Persia. Gara-gara Nabi Muhammad memulai surat itu dengan nama beliau sendiri, bukan nama raja Persia, marah dia raja Persia ini. Fajr min yadi langsung dia rampas surat tersebut dari tangan orang yang membacanya tadi dia ambil an ya fiha wa, wa yasih. langsung dia robek-robek surat tersebut tanpa ingin mengetahui apa kelanjutan isi surat itu langsung dia robek sambil dia berteriak mengatakan ayak tubuli berani-beraninya dia menulis surat seperti ini kepadaku ya yeah. Wahuwa abdi padahal dia itu kemarin adalah budakku. Itu kata Raja Persia ini. Berani-beraninya dia menulis surat seperti ini kepadaku. Kenapa dia tidak menyebut namaku duluan? Kenapa namanya duluan yang dia sebut? Berani-beraninya dia menulis surat seperti ini. Wahuwa abdi padahal dia adalah budakku. Ya, sombongnya Raja Persia ini. Thumma amara bi'abdillahi بن yukhraja min majlisi fa Lalu dia katakan kepada Abdullah bin Hudhafa Asami sahmi di depannya. Di mana Abdullah bin Hudhafa Asami sahmi sangat marah sekali melihat surat itu dirobek. Ya. Tetapi apa mau dikata? Dia seorang diri di tempat itu. Jadi Raja Persia mengatakan, keluar engkau, keluar engkau dari istanaku. Ya. Baik. Kharaja Abdullah bin Hudhafa min majlis Kisra. Maka Abdullah bin Hudhafa, ya, dia pun keluar dari istana Raja Persia. la yadri ma Sambil dia tidak mengetahui ya. Abdullah bin Hudhafah tidak tahu. Bagaimana nasibnya setelah ini. Apakah dia akan dipancung ataukah bagaimana? Ayuk am yutraku hurran Apakah dia akan dipancung? Apakah dia akan dibunuh? Ya. Karena Raja Persia sangat marah. Ataukah dia akan dibiarkan bebas begitu saja? nggak tahu dia. Dia terus berjalan ya. Lakin nahu mala bisa angkal sambil dia bingung bagaimana kondisi nasibnya setelah itu sambil dia berjalan akhirnya dia pun berkata kepada dirinya Abdullah bin Hudafa Sami berkata kepada dirinya Wallahi ma ubali ala ayi halin aku nu bade an adai kitaba Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia demi Allah saya tidak peduli lagi apapun nasib saya dibunuh ataukah tidak dibunuh saya tidak peduli yang penting saya sudah menjalankan tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah Subhanallah ya. Sahabat Nabi Alaihi Wasallam ya kalau seandainya sekarang saya dibunuh gara-gara Raja Persia ini marah saya dibunuh saya nggak peduli saya dibiarkan hidup saya juga nggak peduli yang paling penting sekarang saya sudah menjalankan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasanya para sahabat. Ya. Warahkibarohilatahu Lalu setelah itu, ya, dia pun naik ke atas tunggangannya dan dia berangkat. Walamma sakat an ketika amarah, ya, raja Persia sudah turun, Ya, emosinya sudah turun. Amarabi an yudhala alaihi Abdullah. Dia katakan panggil orang yang tadi itu. Suruh dia masuk lagi. Falam yujad. Mereka pun keluar mencari Abdullah bin Huda as Asami. Tapi Abdullah bin Huda as Asami sudah sudah berangkat. Ya, sudah berangkat. Fal tamasuhu falam yakifu lahu ala athar. Mereka terus mencarinya, dikejar. Tetapi mereka ya tidak mendapatinya. فطلبوه في الطريق الى جَزِيرَةِ العرب فوجدوه قد سبق bahkan mereka yang mengejarnya yang mengikuti jalan yang mengarah ke negeri Arab tetapi ternyata Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi sudah berangkat duluan sudah sudah hilang ya mereka kehilangan jejak فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم ketika Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi melalui perjalanan yang begitu jauh dia telah sampai dengan izin Allah di kota Madinah. Dia telah sampai. Dan dia pun menemui Nabi SAW. Akhbarahu bima kana min kitab Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi dia menceritakan kepada Nabi SAW apa yang dia alami dan dia juga menceritakan bahwasanya surat Nabi SAW dirobek oleh Raja Persia. Famazada alaih salatu wassalamu ala anqal. Mendengar itu Nabi s.a.w. hanya mengucapkan satu kalimat. Ketika mendengar surat beliau dirobek, Nabi s.a.w. hanya mengucapkan satu kalimat. Apa kata beliau? Mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Subhanallah. Makanya, ikhwani azza wa Ya hari kita ini tidak ada lagi ya, yeah. negeri Persia tidak ada kelanjutan dari negeri Persia itu sudah nggak ada ya yeah. negeri Persia itu sudah tamat di zamannya Umar ibn al Khattab radhiyallahu an negeri Persia dihancurkan oleh Allah subhanahu wa taala karena doa Nabi alaihissalam melalui Umar ibn al Khattab Allah hancurkan negeri Persia di zamannya Nabi alaihissalam katakan Mazzaqallahu mulka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengrobek robek kerajaannya Dan betul tidak ada sekarang Berbeda dengan kerajaan Romawi Kalau Romawi masih ada Kelanjutannya Eropa saat ini Kelanjutannya masih ada Ya, Kenapa? Karena Raja Romawi ketika nanti menerima surat Nabi alaih salatu wassalam Meskipun dia tidak, tidak masuk Islam Tetapi dia muliakan surat Nabi alaih salatu Dia simpan surat Nabi AS dengan baik Dia muliakan surat Nabi alaih salatu meskipun dia tidak masuk Islam. Adapun Raja Kisra, ya Raja Persia, dia robek-robek surat Nabi Alaihissalam, maka Nabi katakan semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Maka betul, tidak ada sisanya kerajaan Persia sekarang ini. Maka dari sini kita bisa melihat, kalau seandainya orang yang merobek surat Nabi Alaihissalam akan binasa, akan hancur, bagaimana dengan orang yang merobek sunnah-sunnah Nabi Alaihissalam? Ya, yeah sekedar merobek surat Nabi Wasallam itu adalah sebab kehancuran maka bagaimana dengan orang-orang yang merobek ajaran Nabi SAW yang merobek-robek sunnah Nabi Wasallam yang mereka tidak segan-segan menolak hadis Nabi SAW gara-gara bertentangan dengan ucapan tokoh mereka gara-gara bertentangan dengan ucapan kiai mereka mereka buang begitu saja hadis Nabi SAW Ya. Padahal membuang surat beliau Merobek surat beliau itu adalah sebab kebinasaan Apalagi dengan merobek dan membuang sunnah Nabi SAW Jadi apapun yang datang dari Nabi SAW Sebagaimana perkataan Al-Imam Abu Hanifah Fa'ala wal letakkan di atas kepala Apapun yang datang dari Nabi SAW letakkan di atas kepala Artinya apa? Hormati junjung tinggi apa yang datang dari Nabi SAW Gak boleh dihinakan nggak boleh dibuang, nggak boleh ditentang. Baik. Kita lanjutkan. Ya masih ada waktu kita ya. Amma Kisra, fakat kataba ila ala Yaman. Raja Persia, yaitu si Kisra tadi. Kisra itu Raja Persia. Sebelum kita lanjut, raja Persia dahulu gelarnya adalah Kisro. Itu bukan nama orang, tetapi itu gelar. Ya. Semua yang menjadi raja Persia dahulu disebut dengan Kisro. Sama seperti semua orang yang menjadi raja Romawi disebut dengan Kaisar. Ya, Kaisar. Kalau raja Romawi gelarnya Kaisar. Kalau raja Persia Kisro. Kalau raja Mesir saat itu Firaun. Ya kalau kalau Raja Habasyah Najasyi, kalau Indonesia Presiden, yaitu gelar. Jadi ini jangan dianggap ini nama orang ya, bukan ini ini bukan nama orang. Amma Kisra, adapun Kisra, yaitu Raja Persia <imbus> yang merobek surat Nabi Alaihissalam, fakat kata ila badana Dia menulis surat, ya, kemudian dikirimkan kepada gubernurnya yang ada di Yaman yang bernama Bazan. Ya, yeah, dia punya gubernur namanya Bazan dan Bazan ini dia bertugas diaman. Apa isi suratnya Kisra? Ani ba'ats ila hadzal rajul alladhi dhahara bil hijaz rajulain min indik. Wahai Bazan, utuslah dua orang dari prajuritmu untuk pergi menemui laki-laki yang mengaku sebagai nabi itu. Ya. Yeah. Wahai badan, suruh dua orang dari prajuritmu untuk menemui laki-laki yang mengaku diri sebagai nabi tersebut. Wa murhuma an bihi, suruh dua prajuritmu itu untuk membawa nabi tersebut menghadap saya, lihat sombongnya dia. Ya, suruh dua prajuritmu menemui nabi itu dan menyeretnya ke hadapan saya, ya membawanya ke hadapan saya, sombongnya kisra'in. فبعث بذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. maka badan pun dia memilih prajuritnya yang paling tangguh ya dua orang untuk menemui Rasulullah Shallallahu وحمله ما sambil sambil dia menyerahkan surat itu kepada dua prajurit yang tangguh itu ya bawa surat kisra ini dan serahkan kepada laki-laki yang mengaku diri sebagai nabi itu kemudian setelah itu bawa dia menemui Kisra. Ya'muruhu fiha bi ila Kisra Isi surat tersebut adalah wahai engkau yang mengaku diri sebagai nabi, cepat menghadap saya sekarang. Jangan ya enggak pakai enggak pakai lambat, ya. Sekarang engkau harus menghadap saya sekarang. gak boleh telat. Itu isi suratnya. وطلب إلى الرجلين أن يقف على خبر النبي عليه الصلاة والسلام طيب, dan bahan ini juga dia berpesan kepada dua prajuritnya itu dia berpesan apapun yang engkau lihat nanti atau yang engkau dengarkan dari nabi tersebut jangan lupa kalian ceritakan kepada saya itu kata batan di samping kalian membawa nabi itu ke hadapan kisro kalau kalian mendengar ada ucapan dia ya maka jangan lupa kalian beritahukan kepada saya itu kata si Badan ini gubernurnya Kisra ar-rajulani <tik> hatta maka dua prajurit tangguh itu mereka pun melakukan perjalanan ya menuju Madinah tetapi ketika mereka sampai di kota Taif ya ketika mereka sampai di kota Taif fawajada rijalan tujaran min Quraisy di Taif mereka berjumpa dengan orang-orang Quraisy orang-orang Quraisy yang berdagang di Taif, ya. orang Quraisy yang belum masuk Islam tentunya. Fasaalahum an Muhammadin alaihi salatu Mereka pun bertanya kepada orang-orang Quraisy itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya di mana orang yang mengaku diri sebagai nabi itu di mana dia sekarang? Faqalu mereka mengatakan huwa fi Yathrib. Ya, orang itu sekarang di Yathrib. Yathrib adalah nama kota Madinah dahulu. Thumma madat tujaru ila makkah tafarihina mustabshirin. Kemudian orang-orang Quraisy yang berdagang di Taib itu, ketika mereka pulang ke Makkah, mereka sangat gembira sekali. Ya. Wajalu Yuhaniuna Quraisyan wayakulun. Lalu mereka menyebarkan kabar gembira kepada penduduk Makkah. Apa kata mereka? Qurru ainan bergembiralah kalian. Fa inna kisra tasadda li Muhammadin wa Karena Persia, ya, karena Persia akan melawan Muhammad, jadi kita nggak perlu repot-repot lawan Muhammad sekarang. Nggak perlu repot-repot kita orang-orang Quraisy melawan Muhammad sekarang Persia yang akan melawannya. Bergembiralah kalian. Nah Itu kata mereka. <tik> Adapun dua laki-laki atau dua prajurit tangguh itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Yathrib Hatta idha balagaha Ketika mereka sampai di Madinah Laqiyan Nabi alaihi salatu wasalam Mereka pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasalam Wadafa'a ilaihi risalah tabadhan Dan mereka menyerahkan ya Surat yang diberikan oleh Badhan di mana surat itu berasal dari Kisra Raja Persia ya. Dititipkan kepada Badhan Lalu Badhan menitipkan kepada mereka Untuk diserahkan kepada Nabi SAW Wa qala lahu Kemudian dua prajurit itu berkata kepada Nabi alaihi salatu muluk." Lihat. Ini ucapan yang seharusnya enggak diucapkan. Akan tetapi karena mereka adalah orang kafir dan sombong, mereka mengatakan "Inna malikal muluki Kisra." Sesungguhnya raja di atas raja, yaitu raja raja Persia. Mereka menyebut raja Persia itu raja di atas raja tidak ada lagi raja di atas raja Persia. Inna malikal muluki Kisra. Sesungguhnya raja di atas raja yaitu Kisra. Kataba ila malikina Bazan telah mengirim surat itu kepada gubernur kami Bazan. An yab'atha ilaika man bika. Ya. Yeah. Isi surat tersebut adalah yaitu agar engkau dibawa ke Kisra menghadap Kisra. وَقَدْ أَتَيْنَاكَ لِتَنْطَلِقَ مَعَنَا إِلَيْهِ Dan sekarang kami sudah berada di hadapan Anda untuk membawa Anda menghadap kepada Raja di atas Raja, yaitu Raja Persia. Itu kata mereka. فَإِنْ أَجَبْتَنَا كَلَّمْنَا كِسْرَ بِمَا يَنْفَعُكَ وَيَكُفُ أَذَاهُ عَنْكَ Ya, kalau seandainya engkau nurut, ya, Anda nurut, maka kami akan berbicara kepada Raja kami supaya memaafkan anda kalau anda nurut ikut berangkat sekarang kami akan minta kepada raja kami untuk memaafkan anda tidak menghukum anda wa in abayta, tetapi kalau anda tidak mau tidak mau berangkat sekarang man wa wa kudratahu ala wa ihlaki kaumik. anda tahu bagaimana kekuatan raja persia yang dia sanggup untuk menghancurkan anda dan kaum anda ini dia ada, mereka mengancam Nabi AS. ya Mereka mengancam Nabi Wasalam dengan sombongnya mereka berkata seperti itu. Ya. Kalau seandainya anda nurut, mau berangkat sekarang, kami akan minta kepada raja kami untuk memaafkan anda. Tetapi kalau seandainya anda tidak mau berangkat sekarang, anda sudah tahu bagaimana kekuatan raja kami yang akan dengan mudah menghancurkan anda dan pengikut-pengikut anda ini. Bagaimana sikap Nabi alaihi wasallam? Apakah beliau gentar? Apakah beliau takut? Fatabassama sama rasul alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam justru tersenyum. Ya. Beliau senyum saya ngapain dua orang ini ya? Senyum Nabi alaihi salatu Wa kemudian Nabi alaihi berkata kepada mereka, "Irji'a ila rihalikum al-yawma Ya. Sekarang kalian pergi ke tempat penginapan kalian. Ya. Yeah. Cari penginapan sana. Ya. Yeah. Besok kembali lagi temui saya. Itu kata Nabi Alaihi Sekarang kalian cari penginapan sana. Ya. Yeah. Besok kalian datangi saya lagi. <tuh> <tuh> Keesokan harinya. Mereka kembali menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka berkata kepada Nabi alaihi wasallam, "Hal a'dadta nafsaka lilmudhi' ma'na ila liqa' Kisra? Apakah sekarang Anda sudah siap untuk berjumpa dengan raja kami Raja Persia? Ya, Anda sudah siap tidak sekarang?" Faqala lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Lan talqiya, lan Kisra ba'da al Kalian tidak akan pernah menjumpai Kisra setelah hari ini kalian tidak akan pernah bisa berjumpa lagi dengan Kisra itu, raja Persia itu. Ya. Yeah. Allah karena sungguh Allah telah membunuhnya. Dia telah mati raja Kisra yang mengutus yang menyuruh gubernur kalian Bazan untuk menyuruh kalian datang. Raja raja Persia itu Kisra yang itu telah mati. Kalian gak akan bisa berjumpa lagi dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak Kisra itu Anak Kisra namanya Shirawaih Itu nama anak Kisra Anak Kisra yang itu ya Allah menjadikan anaknya sendiri yang bernama Shirawaih Untuk membunuh bapaknya Jadi Kisra kalian itu telah mampus, telah mati Dibunuh oleh anaknya sendiri dibunuh di malam ini di bulan ini. Kenapa beliau menyebutkan bulan? Ya karena perjalanan dari Madinah ke Persia itu sangat jauh, bisa berbulan-bulan, sudah berganti bulan. Ya. Jadi Kisra kalian itu sudah mati, dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Shirawai dibunuhnya di malam ini di bulan ini. Nabi alaihi wasallam. Lalu maka mereka pun melotot kepada Nabi alaihi wasallam mereka berdua melotot. Ala ya. Sambil mereka sangat kaget mendengar ucapan Nabi alaihi wasallam. Bukan kaget karena mempercayai ucapan Nabi alaihi wasallam, bukan. Ya, akan tetapi mereka kaget menurut mereka, menurut mereka alangkah lancangnya laki-laki di hadapan kita ini, itu menurut mereka. Berani-beraninya dia berkata seperti itu. Waqala Mereka berkata Atadri ma takul Apakah engkau tahu apa yang engkau ucapkan ini? Ya Apakah engkau tahu apa yang engkau ucapkan ini? Anak tubuh bidali Apakah engkau berani kalau seandainya kami menulis surat menceritakan ucapanmu ini kepada gubernur kami badan, lalu nanti gubernur kami akan melaporkan kepada kisro kami? Apakah engkau berani? Ya. Qala Nabi alaihi salatu mengatakan, "Na'am, iya, silahkan Silahkan Laporkan saja sudah." Ya. Kisra kalian sudah mati, laporkan saja sana. Wa lahu dan katakan kepada gubernurmu itu, "Inna dini sayablugu ma wasala ilaihi mulku Kisra." Sesungguhnya agamaku ini akan mengu akan menguasai kerajaan Persia. Sesungguhnya agamaku ini akan menguasai kerajaan Persia dan betul ya di zamannya Umar bin Khattab dihancur leburkan Persia ya makanya di antara sahabat Nabi alaihi wasallam yang paling dibenci oleh orang Syiah Rafidah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya semua sahabat dibenci ya oleh orang-orang Syiah Rafidah semua sahabat kecuali beberapa orang menurut persangkaan mereka atau menurut pengakuan mereka beberapa orang saja seperti Salman al-Farisi, Ali bin Abi Talib, Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari hanya beberapa orang. Namun secara umum kebanyakan sahabat dibenci oleh orang Syiah Rafidah. Tetapi yang paling dibenci adalah Umar bin Khattab radhiyallahu Yang Paling dibenci adalah Umar bin Khattab. Ya. Bahkan di dalam salah satu kitab mereka Uh, mereka mengatakan waktu yang paling tepat, yang paling afdal, yang paling baik untuk mencaci maki sahabat adalah ketika cebok dari buang air besar. Ya, yeah. jadi ketika selesai buang air besar di saat cebok di sana mencaci maki para sahabat itulah waktu yang paling afdal kata mereka. Ya, yeah. dan lalu mereka sebutkan doa mencaci maki sahabat. Ya. Yeah. Dan subhanallah nama Umar diulang berkali-kali. Mereka mengatakan Allahumma Abu Bakrin wa Umar. Allahumma al'an Uthman wa Umar. Allahumma al'an Aisyah wa Umar. Nama Umar terus diulang-ulang. Adapun sahabat yang lain disebutkan satu kali saja. Dalam kitab tersebut. Ya. Jadi kenapa Umar bin Khattab yang paling dibenci? Karena di zaman Umar bin Khattab lah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab menghancurkan ya kerajaan Persia hancur lebur tidak ada lagi sisanya setelah itu ya dan kita tahu orang-orang Syiah Rafidhah ya mereka adalah ya anak yang lahir dari uh, perkawinan antara Yahudi dengan Persia ini ya anak yang lahir dari perkawinan antara Yahudi dan Persia Orang Persia itu adalah rata-rata beragama majusi, menyembah api. Ya orang Syiah itu, mereka adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan antara orang Yahudi dan majusi. Makanya mereka sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu Kita kembali. Nabi Alaihissalam katakan, silahkan laporkan, sampaikan juga kepada gubernur kalian bahwasanya agamaku ini akan menguasai negara kalian. Wa innaka in aslamta ta'atitu ma tahta yadayk wa malaktuka ala qaumik sampaikan juga kepada gubernur kalian itu badan itu ya. kalau seandainya dia mau masuk ke dalam Islam, maka saya akan memberikan ya, apa yang dia pegang saat ini, artinya saya akan biarkan dia menjadi gubernur diaman, saya akan biarkan kalau dia mau masuk ke dalam Islam <tuh> kedua laki-laki itu pun keluar ya, dari sisi Nabi Alaihi. mereka meninggalkan Nabi SAW Lalu pulang menuju Yaman untuk melaporkan Nabi AS. Sesampai mereka di negeri Yaman, lalu mereka menjumpai gubernur mereka, badan, dan mereka ceritakan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka badan mengatakan, maka badan mengatakan Muhammadun 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 kalau seandainya yang dikatakan oleh Muhammad itu benar maka betul dia adalah seorang nabi. Yaitu apa? Kalau seandainya betul Kisra telah meninggal ya, karena dibunuh oleh anaknya Syirawai maka betul dia seorang nabi. Wa in lam yakun kadzalik, fihi Tetapi kalau dia bohong ya, maka nanti kita akan lihat apa yang akan kita lakukan kepadanya. Apakah kita akan langsung menyerangnya atau bagaimana? Nanti kita lihat. Ya, baik falam yalbas an qadima ala badan syirawai tidak lama berselang tiba-tiba datang sebuah surat ya dari pusat yaitu dari dari kerajaan kerajaan Persia datang sebuah surat ternyata di dalam surat itu tertulis nama Syirawai anak Kisra yang membunuh bapaknya sendiri wa fihi dalam surat itu dikatakan oleh Syirawai Amma ba'du faqad qataltu Kisra. Ya, aku telah membunuh Kisra. Itu kata Syirawi. Aku telah membunuh bapakku Kisra. Wa lam aqtulhu illa intiqaman liqaumina. Dan aku membunuhnya ya semata-mata untuk membela rakyat. Faqad istahalla qatla ashrafihim wa sabiya nisaihim wa intihaba amwalihim karena bapakku selama menjabat sebagai kisra ya dia telah membolehkan dan menghalalkan untuk membunuh ya tokoh-tokoh masyarakat begitu pula eh, menangkap para wanita dan juga merampas harta rakyat fa idza ja'aka kitabi hadza mimman 'indak apabila suratku ini kata syirawai sampai kepadamu maka engkau harus berbaiat kepadaku engkau harus mengikutiku. Engkau bukan lagi pengikut bapakku karena aku telah membunuh bapakku. Sekarang aku yang menjadi raja itu kata Syirawaih. Fama <tik> Ketika badan selesai membaca surat tersebut, hatta tarahahu janiban, langsung dia lemparkan surat itu. Wa fil Islam dan dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Yeah. Dia pun akhirnya Men menyatakan diri masuk ke dalam Islam wa aslama man kana ma fursi fi bilad al bahkan semua orang Persia yang ada di negeri Yaman masuk Islam bersama Badar. Subhanallah ya. Siapa yang memberitahukan Nabi alaihi salatu wasalam padahal jarak antara Madinah dengan Persia itu sangat jauh? Siapa yang memberitahukan beliau bahwa Kisra telah dibunuh oleh oleh anaknya sendiri yang bernama Syirawai di malam ini di bulan ini? Siapa memberitahukan beliau kalau bukan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril? Ya. Makanya Badan ketika dia membaca surat tersebut langsung selesai itu dia buang lalu dia menyatakan masuk ke dalam Islam dan orang-orang Persia yang ada di negeri Yaman pun ikut masuk ke dalam Islam. Tapi itulah dia kisah perjumpaan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ya dengan Kisra ya raja Persia di mana dia berjumpa untuk menyerahkan surat Nabi Alaihissalam sehingga terjadilah apa yang terjadi yang telah kita ceritakan tadi. Adapun kisah perjumpaannya dengan raja Romawi saya lihat dulu ya masih ada waktu atau tidak. Baik, sepertinya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja ya. Tentang kisah perjumpaannya dengan Kaisar yaitu raja Romawi. Wallahu Taala Alawwalam wa mudah-mudahan e, kisah yang kita sampaikan ini e, yang paling penting adalah bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada diri kita ya dengan agama Islam yang kita anut sehingga kita tidak minder kepada orang-orang kafir ya karena di zaman kita ini rata-rata ya kebanyakan umat Islam itu minder di hadapan orang kafir melihat pakaian orang kafir di sampingnya bagus minder dia Ya. bahkan terkadang dia pakai peci tiba-tiba ada orang kafir di sampingnya langsung dia lepaskan pecinya lalu dia masukkan kantong saking mindernya ya jadi mudah-mudahan ya dengan kita membaca kisah ini eh, muncul rasa percaya diri kita karena apa al Islamu ya la Islam adalah agama tertinggi tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam itu dulu yang bisa kita sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan InsyaAllah kita lanjutkan tentang kisahnya Abdullah bin Hudhafah Sahmi pada pertemuan selanjutnya. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ila ila anta astagfirullah wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.